Kam. Kita sekarang ada di mana, Mas Eko? Di Jeju. Jeju. Halim. Mana itu tepatnya? Jeju sebelah timur. Utara nih. Utara. Kali ini nyampe di pantainya, indah banget, berasa lagi liburan di Bali gitu. Jadi kalau Korea punya Jeju, Indonesia punya Bali. Kita kembali melihat pemandangannya. Udaranya sejuk banget dan pagi hari ombaknya sangat kencang, tapi kami sangat menikmatinya. Seru deh pokoknya. Kaget ya. Wow, menikmati suasana pantai di awal musim gugur dengan udara yang sangat sejuk dan tentunya sangat asik dan menyenangkan karena ini merupakan liburan terpanjang di Korea selama satu minggu menelusuri Pulau Jeju. Ya, kali ini main-main di pantai, seru banget. Betah banget di sini. Cuacanya nggak jauh beda dengan di Indonesia. Berasa nggak di Korea gitu, di luar negeri. Gitu.
Gimana San? Liburan kali ini sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Eko? Ya. Gimana Eko? Gimana? Liburan susok seminggu ini pergi ke Pulau Jeju. Terus? Nekat. Ada masalah apa enggak Mas Eko? Ya tanpa persiapan enggak bawa. Gak bawa sempak? Iya. Gak bawa ganti baju wes. Yang penting berangkat. Oh begitu tiga ya? 3 hari 2 malam. Udah 3 hari ya? Ya rencana nih. Oh rencana. Pak Morgan, gimana Pak Morgan? Oh, liburan kali ini sangat menyenangkan ya. Terus. Ya sayang waktunya cukup pendek, cuma dikasih 3 hari setengah lah. 3 hari setengah. Itu ya. Boleh bolos enggak? Jadi hambatan lah itu. Boleh bolos enggak? Bolos. Terima kasih sudah menonton. Nantikan video-video selanjutnya masih seputaran tentang Pulau Jeju. Bye bye.